sebelum. Seksi. Wih, cantik. Ini adalah glitter. Glitter Stila. Cantik pula dia dalam kamera kan? Ya, silih cantik. So, is that white eyeliner? Yeah. Wow. White eyeliner, katanya. Katanya. Kita so kasih white eyeliner, and then kita akan kasih black eyeliner. So guys, apa telah jadi pada muka saya? Apa telah terjadi? Kita akan pasang bulu mata nih. Oke. Okay. Ada bulu mata? Oh yeah. My god. Oke. Okay. Bulu mata kita yang. Oh my god. Panjangnya. Mau berubah sangat kan? Oke, okay, koridor. So, ini bulu mata saya buat sendiri. Saya gunting-gunting. Janji tak sakit. Ah, buat sendiri? Ya. Yeah. Oh, nice. Saya lekat-lekat. Kan lekat je, sis. Punya, macam berat tu. Memang berat. Astaga. Oh, lama digam pula. Ah. Okay, Patrick, this is how people, girls, yeah, akan buka dia punya apa ni bulu mata. Then you have to feel that. Ada sudah buka kan bulu mata? No. Saya harap dia tak pasang, tapi dia pasang juga. Oh, ini kasih. Macam operation sudah ni, tambah organ. So heavy dengan barang operation. Oh my god, okay. Kita nak operasi saja. This is first time Patrick wearing fake lashes. Wah! Oh, gila. Patricia, this is you. The girl with confidence. Okay, tidaklah nampak sangat di mata, cuma macam automatic kalau kau simpan ni kan. Orang selalu jadi macam perempuan lah. Ada deep down inside yang ayu tu muncul. Keluarlah Patricia. Ada pun tak dalam tu ah. Something deep down inside me yang macam jadi orang lembut. Nanti. Oh, no. So, kita telah sampai sini. Don't forget to like, share, and subscribe. Next is mascara. Wangi semua. Okay, apa jadi? Adakah aku boleh menggoda kamu dengan satu pandangan? So kita guna Tarte. Okay, kening dia cantik so actually. So ada menjadi kelebihan di situ, sudah siap banyak bulu lah. Tebal sudah siap-siap kan. Ikan bentuk-bentuk lah. Bentuk di ekor. So, saya kahwin dengan JB nanti. Ada anak, harap anak waris bapaknya ni. Kening. Kening, kulit, kulit dia lah, putih. Macam-macam tools digunakan. Contohnya, aku masuk mall nanti kan, aku berupa perempuan kan. Sekali aku mau kencing, aku masuk tandas mana? Persoalan yang hangat. Masuk tandas mana? Koko? Kalau saya jalan-jalan ini panjang pula rambut. Okay, you.
Okay, you. Yeah. Wow, masuk tanda kaki you. Oh my god. Okay. So kita akan guna blusher ni dari MAC. Oh, blusher sudah? Ya, mau siap sudah ni. Oh, mau siap sudah. Nah. Wow. Okay. Merah-merah gitu. So kalau macam muka tekstur macam ni, so kita kena elakkan dengan penggunaan shimmer di muka. Macam highlighter apa, ataupun yang glowing-glowing memang tidak boleh. Oh, okay. Nanti dia akan timbulkan lebih itu tekstur. Parut pun. Tapi kalau hidung boleh. So hidung kita nak macam bagi highlight sikit. Wow, that is nice. Okay, highlighter pun dari MAC, me or darling, favorite juga. Wow. Untuk lipstick kita kena macam terang sikit. So kita mau kasih besar bibirnya. Oh my god. Nanti gak set up. Once in a lifetime. Why not? Kasih lip gloss. Wih, sedapnya kalau makan nih, wangi dia. Ini kalau senyum, kita adalah susah mau senyum. Rupanya ingat ada macam mau crack ya. Kita tidak biasa ya. Cuma yang perasaan perubahan itu di mata kau, pandangan kau ada sedikit kecil lah. Wow. And now apa kita mau bikin dengan rambut ini? Seksi. Oh, luar seksinya. Buat cincin. Ah, nice. Wow. Jadi kalau aku turun tangga di bawah mau pergi mall nanti yang tadi aku minum di kedai bawah tu nanti. Tengok aku balik kan. Oh my god. Ada something di sini. Oh my god. Extension. Extension. Layan je lah Gal. Kau punya lah ini. Wah, memang berubah lah. Kenapa begitu? Identiti dia pun terus bertukar. Ah. Ah ya. Wih cantik tu. So what happened to me now? Dan berani kasih. Wow. Hari ini bersama saya Patricia. Patricia. So, satu lagi tinggal step, kita mau set, kita punya makeup. Actually sudah siap, tapi kita mau kasih tahan makeup kita. Wanginya. Actually kita, si Patrick belum tinggal lagi. Ya, jangan, boleh tengok serah, boleh tengok serah. Oke, satu, dua. Oh my god. Gosh. Lawa ya. Oh, oh my god. Plus punya ni kan? Plus yang orang tengok pun takut dong kan? Sebab girl yang terlampau elegant, terlampau. Yang elegant. Kan? Wih. Cantik. Tapi muka saya juga lah. Okey, berjaya muka menjadi Patrick Enoch Hajar. Patricia. Hey Patrick. Okey, berjaya muka menjadi Patricia. Apa kamu rasa? Sila komen di bawah. Ini belum lagi baju-baju kan? Kalau pakai blue bikini. Ini hasilnya. Memang saya puji lah. Terima kasih banyak.
Wow, cantik wow. Wesley. Cantiknya beli stop tengok tu screen. So, macam mana pendapat kamu? Oh, aku kena cakap lembut sikit terus sekarang. Kena cakap lembut. So, macam mana pendapat kamu? So, pendapat kamu adalah penting. So, kamu komen di video bawah ni. Apa pendapat kamu? Dan, okay, sekarang nama dia Patricia. So, kamu rasa apa yang sesuai lagi nama dia selain Patricia? So, letak di ruangan komen di bawah. So memang penting beli stop lah bergambar. Ya, tadi saya ambil handphone gambar banyak kali. Gila, aku ambil gambar macam terkejut kan. Tadi kami pakai rambut panjang lagi. Sekarang kok pula bersih begini. So pokok pun dia admire sudah tengok saya sekarang. Yes. So actually apa pendapat kau tadi setiap step apa yang kita kena guna? Masa makeup tu memang makeup dia wangi-wangi gila, rasa kualiti tinggi tu ada. Dan aku percayalah 100%, biarpun ada kerisauan macam kena conteng-conteng gitu kan, macam merasa berat kan nanti. Rupanya makeup dia tidak berat, dia light tapi solid. Dan saya suka dia punya color, shadow dia cukup, hidung nampak timbul. Dan kening aku berdua sebab kening original, belum mata adalah. Dan dia memang buat jenis style elegant gitu punya woman kan. So confident. Glam lah babi. Glam. Challenge accepted. Sekali lagi ada challenge baru yang pergi mall jalan-jalan sekejap. So, let's do this. Hello, okay. Patrick baru selesai saja makeup dan fotografi pun dah selesai juga. Kyle, so apa perasaan anda selepas melihat hasil karya anda sendiri? Actually, I'm surprised. Kenapa si Patrick kenapa dia cantik kan? Iya, tak adil betul lah. So, dorang cakap memang cabaran, tapi bagi saya tidak susah mana pun actually. Actually, dia punya face structure sangat cantik sudah, kening pun cantik. Dia ada jawline. Gitu. Pas tu antara cabaran dia memang dia punya texture kulit lah, tapi it's no problem for me. Yes. Jalan di mall dengan muka macam ni. Kita tengok apa lagi. Tapi sekarang ada JP sini. Yeah. So, saya seorang lelaki, okay? Dan akan cuba jalan di mall dengan muka perempuan. Confident level tu mesti ada. Kita masuk ke Sephora lah kan, kita try makeup. Kan, jom. Okay, convert to Patricia. Halo. Anda bersama saya, sekarang I'm Berlin. Malu jalan dengan saya tak? Di public. This is public. Okay, ada tak orang-orang tengok? Reaction pertama ada kakak tu tengok tadi. Dia senyum lagi. So, this is Imago Shopping Mall. Imago. Let's do this. Hi Patricia. This is jalan-jalan di dalam mall dengan muka perempuan. Tapi serius kok, dia punya makeup sangat fresh juga. Okay, aku buat satu benda lah, hidden camera. Aku simpan di dalam jaket ni. Kita tengok apa reaksi orang bila tengok muka saya. Aku berdiri di sini dengan muka hot. Ini ramai orang sini nih. Sekarang kami mau pergi satu nih yang kami kenal di Won. Di Won, adakah dia kenal muka saya atau tidak? Kenapa? Kau kenal lagi? Jom. Kenapa kau begitu tuh? Adalah nih kami buat something. Oh ya kak. Astaga. Cam juga ah? Cam juga. Hai Won. YouTuber juga nih, YouTuber juga. Magician. Mau tengok magic kan? Mau tengok magic kau?
Okay, dah tunjuk magic. Bila-bila dia awak? Stop. Bisa tengok semua orang, jangan just tengok sana. Yeah. I love that card. I love that card. That's why I said watch. Kita sudah cari balik ke kantor ya. Dari tengah-tengah. Wow. Oh, dia beli juga. Beli kopi OI. Dia dia kenal tau lah. Kenapa dia? Oh. Kenapa kau ni? Ni sebokot tengok aku dari tadi ni. Kenapa pokok? Sebab makeup dia cantik. Ya, yeah, sekarang mau mukbang. Cakap sikal mukbang. Mukbang. Pilihan kedai ialah Lucy Kitchen. Tadi Pak Ninglos, Lost Kitchen dan juga. Dan ada Patricia, kok jadi open section. Dah lah, dia nampak sikal tu. Dia nampak sikal, dia cakap, anak-anak orang kaya ni. Ada datuk ni, nanti kena marah kita tak buka ni section. Siapa cantik? Make up. Ui, lain betul tone dia kan? Buka saya pink-pink. Ada yang tengok tapi buat tidak tahu pun ada. Ada yang macam especially makcik-makcik lah yang macam ya, dia tengok kan. Dia tengok balik tu dia senyum. Ada yang macam tengok ganjil belum lagi jumpa. Sekarang ni yang betul-betul ganjil. So, it's okay pakai makeup di public lelaki, okay? Ini tahap perempuan ni. Tahap perempuan pun orang tak berapa tengok. Kalau kau buat tahap lelaki je orang tak perasan mungkin. Oh, boleh lah. Soalan panas. Okay, soalan panas. Kau pernah jumpa customer yang cerewet kah? Pernah. Tapi dari kita juga mau handle customer macam mana. So kita kena act professional lah for me. Kita mesti kalau macam dia psycho kita kan. Macam dia psycho, kita kena kuat. Kita kena macam psycho balik macam tu. Oh, okay. Yang diva tu biasalah. Biasa. Kalau dia diva, kita lagi diva. Ikut keadaan gitu. Betul. Dalam dunia bisnes ni kita kena kuat. Kita tak kuat, tak tentu mana-mana. Okey. Bagus tips tu. Simple dan padat. Ada lagi soalan panas? Balik soalan panas. Sudah tadi kan kita undukkan dah tu kan? Contoh-contoh baiklah yang mana-mana yang kau suka yang macam yang Sabah punya influencer yang kau suka lah. Bagi mata akal yang kenal dia kan? Okay, ada beberapa lah. Satu is Adam Shamil. Adam Shamil. Kalau memang kalau kenal betul, his personality is really good, really good. Kedua, Kiwan sebab dia best friend saya juga dan dia cantik dan kalau jumpa depan-depan memang sama orang lain pun memang dia tidak akan segan. So ketiga ada Yasmin. Yasmin pun sangat cantik dan sangat popular. Dia siapa tu? Dia Instagram. Memang dia cantik. Oh my god. Setiap beli macam kenapa dia cantik ah? Macam tu. Dan dia sangat suka makeup. Shout out to Yasmin. Siapa lagi ya? Erwin Romeo. Ni sebelah saya. Sang-sangi. Dan banyak lagi lah kalau yang saya tidak dapat mention semua tu. Yang macam personally rapat Instagramer. So sorry. Sebab video ni nanti panjang lagi kalau saya list. Lucy Kitchen. Nugget and fries. Simple je. Wow, so big ah. Okay, baru sampai makanan kami dan JB setelah berapa lama? Sikal sudah habis. Okay, belum. Oh, belum habis? Belum. Kenapa kah simpan udang ni? Adakah tidak makan? Saya mau udang ni berenang dulu. Saya tak nak dia mati dulu. Okay. Udang selalu di air. Nak dia berenang. Kau makan ke atau tidak? Makan. Okay. Ada manusia ada dua jenis. Ada yang makan lah, ada yang awal tau. Ini macam kawan aku juga ni. Bersusah-susah dahulu, senang-senang kemudian. Iya. Wah, siap-siap. Poko? Ah, ini. Iya, astaga. Udang dia lemas. Udang dia lemas. Lemas.
Dorang ajak masuk Sephora. Atang yang cantik ga? Cantik. Tapi baru makan. Kau enggak? Kau kau makeup? Ada kawan lah. Lama. Cantik kan? Iya cantik. Betul mau shopping ni. Ada lagi kan? Berapa ringgit? 80. 80. 80 ringgit satu, okay. So siapa mau sini boleh cari dia. Imago Shopping Mall. Yes. Dia tanya apa perasaan nampak harga-harga mahal eh. Serius mahal. Kompe ini sama kamera punya gadget. Kamera punya gadget lagi macam murah. Oh. Ini untuk satu part saja. Untuk dibawa mata saja. Oh my god. Beli makeup tak pakai? Iya, saya just macam saya nampak kan, oh cantik dia punya shade. Saya just pakai sekali and then saya simpan macam tu. And then terlupa so saya dah beli benda sebenarnya. Oh my god. Yang di KL-KL kau beli tu, ada pakai tak? Tidak. No. Okay, pekerja Sephora semua tanya sama makal sama ada aku ini straight. Boss. Hai. Apa boleh buat? Dia straight. Ya, memang mas mau tanya kalau gini kan. Dia cakap enggak, dia macam sebati dengan makeup tu dia cakap. Astaga. Mana satu? Yang kawan satu? Dua-dua. Tapi actually dia kenal. Oh ya. Steve Patrick kat dulu. Astaga. Yang perempuan tu. Oh, YouTube. Dia kenal YouTube kan? Lah. Dia cakap, dia bukan yang I'm Nita punya. Oh, I'm Nita. Okay. Wow. Apa yang pasti kadang-kadang saya lupa sudah saya ada makeup jalan. Saya perasan balik. Betul. Saya perasan balik bila ada orang tengok lah. Saya lupa ada makeup. Okay, apapun banyak yang saya belajar pada hari ini. Thank you very much to Paul, the makeup artist, JB. Thank you smart spotting. Itu sajalah video untuk kali ini. Challenge accepted. Nantikan kami di video-video yang akan datang. Dan jangan lupa banyak lagi video kami tentang Sabah. Dan apa yang aku sangat hargai hari ini ialah saya banyak belajar tentang makeup. Betul. Dari lapai mengapalah apa benda kumis sebenarnya. Dan bagi cimat. Kumis. Okay. Oh, gitu. Gitu. Oh, okay. Kalau banyak juga lah orang cuci mata tengok muka kau kan? Kan? Cantik. Pegun ni, kakak-kakak, adik-adik. Si Bopo sendiri pun tu pegun ni. Ya lah, boleh. Ya lah, kau. Okay guys, see you. Ciao.